Cowok kalau ngomong harus sesuai fakta, ada datanya, bisa diukur angkanya. Gua akan menyajikan segmen baru di channel ini, namanya Data Pria. Segmen ini berisi pertanyaan dari lo, dijawab oleh kita-kita semua, dalam bentuk polling. Karena bentuknya polling, ada data dan angkanya, jadi bisa lebih dipertanggungjawabkan. Walaupun gua sadar metode sampling dalam polling ini nggak 100% valid, tapi setidaknya selangkah lebih bisa diukur daripada sekedar opini abstrak. Data pria nomor 1, kebiasaan positif mana yang paling sulit lo lakuin dengan disiplin? Dari polling bisa dilihat ternyata paling banyak pria sulit disiplin untuk olahraga. Hasilnya di 44%. Diikuti bangun pagi 30% dan jaga makan 26%. Kenapa yang gua jadikan pilihan adalah olahraga, makan, dan bangun pagi? Karena ini ada hubungannya sama kemampuan lo untuk mengontrol fisik. Kalau lo mau kontrol mental, kontrol duit, kontrol karir, dan kontrol hidup lo secara keseluruhan, lo wajib bisa kontrol fisik. Data pria nomor 2. Siapakah mantan presiden Indonesia yang menurut lo paling berkualitas sebagai pria, sebagai pemimpin negara, dan individu? Hasilnya, Soekarno menang telak. Paling dikagumi sama pria Indonesia. Unggul 59%, jauh di atas peringkat kedua, Soeharto di 13%. Oh iya, catatan ya bro, gua nggak masukin Pak Jokowi karena dia masih menjabat, dan Bu Megawati karena dia bukan pria. Bukannya anti wanita, tapi kebetulan maksimal polling adalah 5 pilihan. Jadi gue ambil tema mantan presiden pria supaya jumlahnya sesuai. Tapi kalau lo pikir Megawati adalah mantan presiden terbaik, boleh juga kok komentar di pollingnya. Data pria nomor 3, ini lebih seru. Apakah lo masih menjalin kontak sama mantan, bro? Hasilnya menarik. 44% dari lo ternyata udah nggak kontakan lagi. Cuma 25% yang masih kontakan sama mantan. Dan ternyata 30% atau hampir 1 dari 3 di antara kita belum pernah pacaran. Ada beberapa alasan menarik. Yang masih kontakan, argumennya dari bro adek gue. Intinya bisa jalin silaturahmi, bahkan bisa jadi partner bisnis. Plus satu lagi syaratnya, selama kontakan, nggak boleh ada perasaan lebih atau jangan berharap mau balikan. Masuk akal bro, alasan yang udah nggak mau kontak lagi dari bro Smokeman. Ada satu pepatah mengatakan, jikalau berenang jangan membawa batu. Artinya, jika kita memikirkan masa lalu, kita akan tenggelam di dalamnya dan tidak bisa menggapai masa depan. Ini juga masuk, bro. Ada juga jawaban. Cuma satu kata, tapi bikin gua mikir panjang. Bisa juga ya ternyata kayak gitu. Dari bro Indra JR21. Jawabannya gini, anak. Bener juga, kalau lo udah nikah, ada anak, terus pisah, situasinya akan jauh lebih kompleks. Kapan-kapan akan gua bahas di video. Data pria nomor 4, apakah lo berani menikah tanpa pacaran dulu? Hasilnya, ternyata 60% dari lo berani menikah tanpa pacaran. 40% dari lo merasa pacaran itu penting sebelum nikah. Gak terlalu beda-beda jauh hasilnya ya. Setelah lihat komentar, ternyata ini benar-benar personal banget. Erat hubungannya sama kepercayaan dan keyakinan masing-masing pria. Argumen buat yang ngerasa gak perlu pacaran dulu dari bro Agus Adiputra. Untuk menikah, kita harus mengenal satu sama lain, tapi tidak harus dengan pacaran. Setuju banget nih. Ada juga komentar-komentar lain yang membahas tentang cara kenalan tanpa pacaran. Bisa lo cek sendiri. Untuk argumen pro pacaran, datang dari Bro Today Indra. Intinya dia bilang, pacaran itu gunanya untuk menentukan hubungan ke depan, belajar menyelesaikan konflik bareng-bareng, dan buat lebih tahu sifat asli calon pasangan lo. Tujuannya biar nggak cerai setelah menikah. Nice argument. Ada juga argumen tengah-tengah yang menurut gua cukup masuk akal dari Bro Dual Kiss. Berani kalau emang udah tahu banget karakter pasangannya. Ya paling nggak udah temenan lama lah, atau udah temenan dari kecil. Nggak berani kalau belum lama kenal. Takutnya pas nikah kaget sama sifat asli pasangannya. Ntar ujung-ujungnya cerai. Setuju bro. Semua polling gua post di kolom deskripsi ya bro. Lo bisa juga ikut vote dan komen. Nah mulai sekarang, gua akan rutinin segmen data pria ini. Tujuannya buat mengetahui gambaran lo, kita, para cowok, tentang suatu hal. Dan dari sini, kita akan bisa tahu angkanya, lihat faktanya, dan ini mungkin bisa jadi data referensi, jadi salah satu faktor yang bantu lo ambil keputusan kalau ketemu masalah yang sama. Gua akan post polling seputar pria lebih sering lagi. Silahkan beri komentar kalau lo punya pertanyaan yang mau dijadikan polling. Kalau oke, akan gua publish dan lempar ke publik. Semangat!